Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan masak asam pidas. Asam pidas? Ayam. Cara dia? Okey, apa tadi letak? Bawang merah, bawang putih. Halia, kunyit hidup. Kunyit hidup. Cili kering. Cili kering dengan serai. Serai tumiskan. Okay. Tumiskan. Tumis lama sebab lagi lama. Lagi sedap. Kita akan tumis selama berapa sejam? Satu jam. Okey, dah itulah kita perlukan ayam. Perlukan ayam. Okay. Ayam ni dia potong berapa? Itu drumstick dengan wings je. Tapi kita tak ada. Tak ada. Wings. Cepat dia ni, dah nak habis dah video ni. Masuk. Bismillah. Yang penting baca bismillah. Bila masukkan tu, kita tetap tumis macam ni dulu. Tak letak air. Tumis lama. Okay. Ini kacau berapa lama, Mami? Bagi dia meresap dulu. Lamalah. Meresap ke menyirap? Bagi dia meresap. Masuk ke dalam ayam tu. Lepas tu baru letak air. Lamalah. Berapa jam? Bagi dia tumis dengan 15 minit. Okey. Satu dah bagi tahulah. Asam pedas. I dah makan banyak asam pedas. Tapi ini yang paling sedap. Bukan pasal you masak tau. Tapi rasa mungkin jenis dia. Yang kedua baru pasal you masak. So I tak pakai macam, I tak pakai. Ada orang pakai kerisik, pakai belacan, pakai lengkuas. I tak pakai. Daun kesum kan? Daun kosong ada. Kejap, tadi ada letak. Nanti last kali kita letak lagi sikit. Tak tahu sebab abang pun suka jenis tapi tak apalah saya cakap sebab you masak lah sedap. Habis dah video. Wow, ada badak berendam. Kuih favourite. Ada cacapan. Yang ni mak dia buat. Ikan bakar. Abah bakar. Yang ni mami buat. Asam pedas ayam. Selamat berbuka. Okay, dah. 10 minit lagi. Aku nak tambah lagi tak? Tinggal. Dah tengok bubble tea. Jangan sampai. Okay. Oh, cacapan. Air ini keli bakar ni dengan cacapan. Cukup dah. Oh, asam pedas. Cukup dah. Dah cukup terer dah. Asam pedas mami ya. Wow. Yang ini sangat klasik. Kedua kalinya. Mami, thank you. Ikan keli bakar, abah bakar tadi. Cacapan. Subuh dah tahu dah. Mami. Sambal hitam. Sambal hitam subuh. Ini yang ini dulu. Bismillah, jemput makan. Sajalah nak share. Cacapan ni sebenarnya makanan orang Banjar. Ada mangga, ada cili, ada bawang, ada apa lagi ya? Ada apa ya, Mami cacapan? Mami, Mak, Daddy. Belacan ke? Kan? Asam Jawa. Sumpah, Masya Allah. Kalau kena dengan tekak korang lah, dia akan memang sedap, the combination ni. Tadi tunjuk yang kuih bakar dengan ni. So, daripada kecil dulu memang dah favorite dan suka makan ni. So dia sampai ke besar lah, dia jadi macam childhood punya favorite. Apalah. Itulah, faham kan? Masya Allah sedap. Makan. Sambung. Jadi tunjuk yang ni pula. Ya, dia berkesudahan dengan tinggal tulang belulang sahaja. Masya Allah, alhamdulillah. Makde, terima kasih makde. Ini makde buatkan. Tadi pun makde buatkan. Mami, kita buat cacapan tau. Okay. Alhamdulillah.
night. Eh, good night.